Selamat siang, Brother Grid Motor. Balik lagi bersama saya, Ardana Adwitya T. Sekarang lagi ada di daerah Bekasi, daerah Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, tepatnya di Balai Lelang Karedi. Nah, di sini banyak ya mobil-mobil, motor-motor yang dilelang. Nah, kita fokus ke motor apa saja yang dilelang. Dan hari ini Rabu, mereka tuh ada lelang setiap hari Sabtu dan Rabu. Lelangnya bisa dilakukan secara online di website mereka, karedi.co.id kalau nggak salah ya. Ntar kita tulis di deskripsi linknya. Bisa dilihat di sini udah. Oh ya, kalau mau datang ke sini, kalau mau cek yang barang-barangnya bagus tuh pagi jam 9, hari Sabtu sama Rabu jam 9 bisa lihat modelnya kayak gimana yang bagus. Nah, mulai lelangnya dimulai jam 12. Nah, di situ juga dilakukan tempatnya lelangnya nih, tapi lelangnya online ya. Kalau dulu offline orang pada duduk-duduk di situ, sekarang online. Nah, biar nggak bingung, brother, di sini di tiap-tiap motor udah ada ini ya nih, data motor. Misalnya Yamaha NMAX ini ditulis juga, SNK-nya, bulan tahun, BPKB-nya ada, nomor rangka, nomor mesin lengkap, dan dia masuknya grade B. Apa itu grade B? Ini termasuk yang cukup bagus. Kalau nggak, di bawahnya grade B ada grade C. Grade C itu yang bisa dibilang bahasanya motor capek, yang kilometernya sudah cukup panjang. Misalnya ini nih, nah ini Februari 2003, ini ya Februari 2007, mungkin ini Honda Scoopy. Kilometernya 60.000 ini kayaknya. Ini grade C, ini grade B, grade B ada NMAX. Banyak kan big scootik sih, NMAX banyak di sini. Terus, nah ini yang paling bawah ada grade D. Grade D ini termasuk yang cukup lumayan PR-nya. Misalnya ini di body sini nih, kayak bekas jatuh. Terus tadi dijelasin juga sama orang karedinya, ini agak dekok, mulai goyang-goyang. Sini juga katanya bloknya pecah. Oh, ini dia knalpotnya, cover knalpotnya udah hancur. Ini juga C-nya tapi di situ. Ada fiction juga di sini. Ini yang Yamaha Gear kondisi B. SNK tanggal 12 Mei 2023 harga 14 juta. Tahun 2022 ini masih awal bulan Mei kemarin nih, masih baru, masih mulus. Nah, ini D juga nih, 14 juta Aerox tahun 2019. Kondisinya ya begini, kalau brother pengen yang harga murah tapi ada PR-PR-nya nih, kayak bekas tas kecelakaan. Nah, ini juga kayak dipotong bodinya nih. Itu juga ada NMAX ternyata di situ, tapi grade-nya grade D, 24,9 juta, 24 juta 900 ribu maksud saya. Beda sama yang grade B, yang di sebelah situ itu 27 juta 300. Lumayan jauh ya jaraknya, dari 27 ke 24 nih. Dan sekarang nggak sendirian, ada Mas, siapa Mas namanya? Mas Sena. Yoi Mas. Nah, mau nanya nih Mas Sena, syarat buat ikut lelang motor di Karedi itu apa sih? Syaratannya pertama itu jelas kita harus daftar dulu nih di website Karedi, karedi.co.id.
Nah, langsung aja nanti daftar baru di situ. Oke. Okay. Nanti kita verifikasi di situ. Itunya apa aja yang dibutuhkan untuk buat daftar? Kalau untuk dokumennya dibutuhkan hanya upload KTP aja. Upload KTP ya. Kayak input email, nomor telepon juga gitu ya. Betul. Buat bikin rekening juga. Nah, ini Mas mau nanya kalau soal lelang motor. Ada biaya-biaya lainnya nggak sih buat di sini kayak deposit, admin? Kalau untuk motor itu depositnya 1 juta, dan biaya admin di bawah 30 juta itu sebesar dikenakan 300 ribu. 300 ribu. Kalau 500 ribu. 500 ribu. Kalau di atas 30 juta? Di atas 30 juta ada kelipatannya lagi. Kelipatan lagi ya. Ketentuan ada di web. Ada di web semuanya ya. Nah, terus kalau misalnya nih Mas dapat lelang motor misalnya ini nih Yamaha Nmax. Saya menang di angka 28. Nah, berarti di bawah 30 dapat biaya adminnya 500 ribu ya? Iya, jadi kan misalkan buat karena kita sudah punya deposit itu kan 1 juta ya? Iya, cuma 1 juta. Nah, berarti berapa? Berarti 27. Iya, 27. Kurang 1 juta. 1 juta berarti 260. Ditambah admin? Admin 500. Berarti segitu yang sekali. Oh, segitu ya. Oke. Berarti biaya depositnya itu udah termasuk sama sudah yang dimenangkan ya? Oke deh. Lanjut. Terus buat surat-surat gimana Mas? Surat-surat lengkap. Lengkap. Untuk BPKB maksimal paling lama 21 hari. 21 hari kerja. Oke. Sama kalau misalnya menang berarti ngambilnya gimana nih Mas? Bisa di harus ambil atau bisa diantar ke rumah? Kalau bisa sih diambil sendiri. Yeah. Kalau ingin diambil oleh orang lain harus disertakan surat kuasa.